videonya mau mulai nih. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya agar teman-teman tahu video-video apa saja yang sudah aku upload di channel aku. Dan jangan lupa klik lonceng di sampingnya agar teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan video terbaru dari aku. Selamat nonton. Salam dari Aroti. Siapa? Mau ngejar siapa? Your top tower is under attack. Mau lari kemana, Bang? Itu kartun zaman kapan? Gue masih TK, coy. Cyborg, kayak kita Cyborg Kurochan tuh gue TK. Kakak gue yang tahu itu yang masih apa namanya? Masih udah gede, maksudnya udah SD kalau kakak gue. So. Ini jadi ya stats gue, nanti gue bakalan upgrade si yang paling bawah Rundal. Terus nanti gue bakalan nambahin baletnya si pedang sama baletnya si rantai. Nih buat teman-teman yang penasaran sama ini bagus banget tuh. Makanya gue saranin kalau yang itu tuh gue saranin banget buat. Cuman nggak terlalu pakai kalau misalkan pemainnya kayak gue. Ini cuman ada 3 kalau salah ya. Nah ini nggak pernah bisa kalau kayak gitu. Saranin bunuh semuanya biar dapat G-nya. Kok dapat G? Nggak pernah bisa itu aja, nggak lompat saya. Yang gue kenapa gue bilang nggak bisa itu bukan itu, tapi kadang nggak bisa respon buat double dash. Nah ini harus banget, ini nggak bisa kalau yang di sini nggak bisa turun. Sial. Oke. Kayaknya jangan lupa ganti ke B balet ya. Simpen mana? Oke, kapaks. Apa sih ini pakai apa ya? Ini deh. Ini siapa ya? Ini temennya ini. Tapi ini jadi gue sengaja bikin ini tuh pas banget di tas apa beranda Facebook gue itu ada yang nge-share game ini. Cuman gue sebenarnya kalau buat niat ya, niatnya udah lama. Udah urut dari dulu habis itu. Nah ini agak sedikit ngeselin. Nah ini bagusnya mata tabi itu karena dia kan bumerang, jadi bisa balik lagi, jadi bisa nyerang. Jadi gue saranin gue spam. Bis. Nah, karena jarang banget bisa spawn di sana.
gue saranin kalau ngambil semuanya itu bisa nambah poin sih, cuman gue saranin gak usah. Dapat kirain itu spawnnya di sana jahat loh, spawnnya di sana coy. Nah terus untuk selanjutnya nanti apa ya gamenya, terus yang Tetris tuh gue udah tamat juga dari dulu tapi belum upload karena gue tuh masih nungguin apa namanya, masih nungguin bikin thumbnailnya dan mager aja. Ya udah ntar insyaallah gue udah, jadi gue biasanya ngejadwalin sih, dan untuk bulan Agustus ini insyaallah bakalan lanjutin yang, oh ya ini gue nggak tahu uploadnya kapan, jadi ya untungnya. Untuk teman-teman yang suka main Pac-Man, ntar Pac-Man yang misisnya gue bakal main sih, coba insyaallah Pac-Man. Kalau misisnya nggak seru, cuman bagus sih ceritanya, nggak ceritanya juga simple, semua ceritanya simple, ini juga ceritanya juga simple. Ntar ya, ntar kalau yang masalah yang tadi ntar gampang lah. Yoi kan, yoi. Ntar tinggal dikit lagi kok. Nah. Oke, jadi lawan bos-bosnya tuh lupa gue. Tahu belum ya? Lantai berapa sih lupa? Oh, nabrak pintunya dulu. Nabrak pintunya dulu. Lupa gue ini bosnya yang mana? Oh belum ya? Oh ini. Ya, baru. Bosnya siapa sih? Oh, yang musik, ingat. Ini respon musiknya nggak, respon si ganti senjatanya nggak kayak. Ini GTA pak, GTA langsung ganti. Gue mana? Gue mati. Nah kayak gini, kalau udah 10 juta itu untuk mempertahankan ke level-level selanjutnya itu susah banget. Ini gue gak tahu sih kenapa, ya apa namanya, lawan monster-monster dudukan kayak gini nggak tahu sih. Tuh bolanya muter ya? Ih, gue sudah kira nggak muter coy. Nah ini agak sedikit lama. Ini percakapannya nggak kelihatan ya. Jadi kalau minta di remake semua PS1 dong. Di PS1 semuanya kebanyakan bagus. PS1, PS2. Dengan grafik sekarang ya, grafik sekarang bagus banget. Teman-teman lihat Red Dead Redemption, terus Cyberpunk 2077, terus ya beberapa. Oh iya, udah selesai. Bagaimana videonya? Cukup menarik bukan? Jika teman-teman suka, jangan lupa like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga terhibur dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Salam dari Arotis.